lagi minta dia sampai saya pakai parang ini. Ini baca apa? Kok tadi? Paru dia, ayam ni kita tahu paru ayam memang dia melekat pada ribs macam ni. Ya? Jadi, tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau kambing, kalau paru dia melekat kat ribs tu ada masalah. Mana dah kronik dia punya pneumonia. Tapi kalau ayam, ini memang dia punya paru dia melekat macam ni. Ni paru dia yang pink ni. Ya? Ni. Paru ni, saya nak kena keluarkan. Selalu kat pasar dia tak buang ke ni? Ya, ha. So kalau kita dah dapat yang tak buang, kita kena buang ya, sebab ini kalau kita masak dia boleh cepat basi ya. Apa dia punya masakan kita akan cepat basi. Paru dia, punya paru dia dengan kidney. Tapi kalau makan tak ada masalah. Jarang orang makan paru. Kalau paru orang makan lembu kambing je, ayam memang akan buang. Benda ni. Itu juga sebab dia. Paru ni kat tai. Okey, paru di bawah kepak. Yang di bawah tai ialah kidney. Kidney. Yes, ha. Okey, saya tunjuk dulu. Ini paru dulu ya. Paru, keluar paru. Saya nak keluarkan dulu. Sekarang ini paru dengan jantung, saya keluar dulu ya. Ni paru dengan jantung. Okey. Paru ni daripada kita punya sembelihan tadi. Yang tu jantung kecil. Ah, tu jantung. Okey, ini dia punya salur daripada sini tadi kan? Ah, dia sambung. Sikit, ya? Dia sambung sini ya. Ha. Bau ya? Bau sikit. Ada ni. Okey. Bila kita tengok sampai bawah ni. Okey. Terus. Ni dia punya organ telur. Okey, sebab dia betina kan? Dari organ telur. Kalau jantan dia ada latu-latu dia dekat sini ya. Latu-latu. Dia ada latu-latu dekat situ. Sekarang ni dia punya organ telur. Okay. Itu tempat telur. Telur dia, telur. Telur tempat dari mulanya telur dia Bulat-bulat ni telur lah. Ya, yeah, telur. Okay. Yang ambil jantan sekarang tak adalah telur ni, dia ada latu-latu dia lah. Muda lagi ayam ni. Haah, muda lagi. Dalam darah dia ni. Okay. Dia dah 17. Buah pinggang dia. Okey, buah pinggang dia yang ni. Yang ni. Ini. Ya. Nampak? Dua. Ha ni, kiri kanan. Ni ya. Kiri kanan. Dia melekat dekat tai. Dia melekat pada dekat tai. Ini pun orang buang ke? Ha? Ayam ni pun orang buang juga. Tapi kat pasar malam selalu kalau ayam buang. Memang ada. Kadang-kadang menyampah tak kena buang. Kalau saya proses memang saya buang. Kalau saya proses memang saya buang. Okey, yang ini kita nak buang ya. Kita nak keluarkan. Masak pun sebelum tu memang kena buang. Okey. Ini bontot dia, ni kelokar ya. Kita ambil ikut tulang dia. Buat macam jadi U shape macam tu ya. Ambil sampai habis sebabnya kalau kat sini kita terambil kurang takut terpecah. Usus dia akan satu ayam ni akan botik ayam nanti. Ya. Yeah. Ambil dia. Ambil sampai kelokar dia ni. Okey. Putuskan kelokar, tarikkan. Okey. Habis. Yang busuk tu yang mana? Kalau suara saya tenggelam timbul macam penat je pakai benda lah ni kan. Okey, yang ni kita asingkan lagi. Buah pinggang dia. Ti, buah pinggang yang ni. Buah pinggang yang dalam hati ni. Dia. Ini hati dia. Ya. Yeah. Ginger. Okay. Hati dia saya akan asingkan dengan satu limpa, satu lagi hempedu. Hati dengan hempedu ya. Hati dengan hempedu sekali. Okey, ini limpa. Okey. Dan ini adalah pedal. Pedal ya, pedal. Okay, sambungan daripada pedal ni nanti ialah pankreas ya. Ini pankreas. Okay, pankreas ni kalau ayam tu sesama burung dia warna hitam. Ya, okey. Saya sesama burung kita tak boleh makan kan? Tak boleh. Okay, saya keluarkan ini.
saya keluarkan, asingkan usus ni, walaupun dia sebahagian daripada usus, saya asingkan ini pancreas dia. Dan saya buang buka tembolok dia. Tembolok? Oh, jangan tembolok. Eh, tembolok dah. Pedal. Pedal. Jangan potong macam ni ya, potong macam ni. Cuma yang ni. Ini adalah proventiculus ya. Ni pedal kecil, ni pedal biasa, pedal besar ya. Sebab so, kita makan tadi, ni sisa makanan lah. Okey. Biasanya kalau kita masak, kita akan buka lah ni dia punya, dia punya apa ni? Lapisan ni. Kulit dia tu ya. Kita dalam ni yang ada pasir ke? Ah ya, dalam ni ada pasir ya. Ni nanti kalau kita nak makan, kita buanglah benda ni ya. So ayam ni kita nampak sini pun cantik, tak ada bintik-bintik, warna dia pun elok kan. Cuma dia macam berawan-awan sikit. Nampak? Berbelang-belang, berawan-awan sikit ya. Tanda apa? Tanda apa? Tandanya mana dia dah mula tak sihat lah. Okey. Sekarang saya nak tengok kecacingan. Okey. Ini usus. Lepas tu kan semalam ada Cik Jamil ada tunjuk dia punya sikem kan? Sika. Okey, yang ini cabang ni. Sika. Sikem. Yang semalam tu kita masa diagram tu ada tunjuk ni kan? Yang cabang ni. Cabang dua ni. Masa tak? Okey, yang ni terus kepada usus besar. Usus besar ni terus kepada kelokar lah. So saya tak nak potong lah yang ni ya, biar dekat situ. Okay. So saya nak tengok kecacingan kalau ada. Sebab ayam saya ni makan daun ketum, jadi kemungkinan dia untuk cacing tu sangat tipis lah. Tapi manalah tahu ada rezeki nak tengok cacing. Sebab saya banyak kali proses, saya tak nampak cacing. Saya tak boleh berdua cacing eh. Ini yang bau ni lah. Yang ni belum bau lagi. Nanti saya buka yang bau. Yang ni yang belum bau lagi. Tak ada ya, tak ada cacing. Tak ada rezeki lah nak cacing. Tak ada ya. Jadi kalau cacing, cacing tu besar ya. Ini apa? Orang umpan. Okay. Ini dia punya usus. Okay. Ini bau mesti ni, bau. Kita melukar pun. Melukar lah, melukar. Ini usus dia. Okay, ini kelokar. Kelokar ni tangan tempat. Jangan bagi tahu aku, aku dah senyang tu gitu. Kelokar ni tempat keluar, tinja dengan kencing dengan berak dia eh. Ni. So, ini satu bahagian. Okey. Dan ini sikam ni, dia ada satu penyakit yang kita boleh nampak. Kalau dia merah ada darah dekat sini, dia akan merah darah ayam tu. Atau kita boleh tengok ada satu jenis cacing yang halus berada dalam ni. Okey. Nampak terang sikit. Memang ada lah. Ya, selalunya memang ada. Ini yang busuk ya. Eh? Ada tak pun guik-guik-guik? Tak ada. Oh, bagus tu. Tak ada. Dia jarang.